Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pemirsa semuanya. Dan sekarang memasuki petualangan yang baru, yaitu kita akan melihat suasana dari suatu desa yang terletak di Kecamatan Guru, Kabupaten Purworejo. Lebih tepatnya kita sekarang memasuki wilayah dari Desa Keburusan. Oke, ini suasananya. Sebelah kiri ada persawahan dan sebelah kanan ada pedesaan pemukiman dengan berbagai macam pohon kelapa. Oke, terus kita lanjut. Oke, di sebelah depan kita ini ada orang yang sedang menaruh bambu di atas gerobak. Itu adalah suatu transportasi yang lazim ada di desa-desa. Mereka membawa bambu dengan gerobak tersebut. Oke, masan terus kita ini melewati suatu jalanan yang beraspal. Ini berbeda dengan desa-desa yang lainnya yang rata-rata memakai beton. Kalau di Keburusan ini mereka memakai pengerasan jalannya dengan cara di aspal. Kita ini melewati gula, dan itu adalah suatu makam. Gula ini kita melewati jalan ini adalah jalan sebelah timur dari desa Keburusan ini. Untuk jalan yang sebelah barat, suatu saat besok kita akan menyambung lagi dengan part yang kedua karena kita bisanya lewat sebelah sini. Oke, di sasarannya cukup sangat ini menenangkan kalbu, melihat pemandangan hijaunya sawah, kemudian dan kejauhan tuh terlihat ada pemukiman penduduk. Yang sebelah kiri jalan itu adalah desa Burusan, dan kalau yang sebelah kanan itu adalah desa Warn. Oke, masih lanjut lagi. Nah, ini perbatasan antara Waru dengan Wonoyoso. Oke, tapi sebelah kiri adalah Keburusan. Terlihat dari sini ada mbah-mbah sedang berjalan-jalan menikmati pemandangan. Kemudian ini sebelah kiri adalah Keburusan, dan sebelah kanan terlihat adalah Waru yang pernah kita liput dulu. Monggo Pak, permisi Pak. Terlihat tadi ada bapak-bapak sedang berjalan-jalan, mungkin agak sedikit sakit jadi menggunakan kruk. Oke, sesaat lagi kita akan melihat adalah suatu balai desa dari desa Keburusan. Terlihat nih kondisinya ada seperti pendopo, dan sini adalah TK. Oke, ini ada penggilingan padi. Masih lanjut lagi, ternyata di sini juga masih banyak karangan-karangan, pekarangan yang masih kosong. Dan sebelah kanan tadi itu adalah desa Waru yang merupakan desa terkecil di Kecamatan Njuru. Oke, terus lanjut. Oke, kita ini kelihatan dari jauh itu adalah rumah dari Ibu Sukarsih. Ini rumah beliau. Kita masih lanjut lagi lewat Terbisan. Ini kita belok ke arah kanan terus lurus. Ini tetap masih ini pemukiman penduduk, tapi nggak begitu padat. Yang padat itu yang sebelah barat. Masih diselingi oleh pohon-pohon kelapa. Wah, di depan ternyata ada orang ngunduh kerambil alias kelapa. Orang misi gitu Pak. Dan sebelah kiri nanti itu ada rumahnya Pak Maus. Wah, ini terlihat ada karpot dari mobil yang diteralis dengan si. Lanjut lagi melihat pemandangan yang memukau. Sebelah kiri kebun-kebun pisang. Terus lanjut masih kita melihat lagi, ini
masih juga wah, ini ada pohon yang doyong alias condong ke arah timur. Oke, dan ini kita akan belok kanan. Kalau sebelah kiri nanti tempat tembawir banyak, ini tempat tembawir. Kalau yang rumah itu dulu itu rumahnya Pak Manten itu, tapi agak lama sih. Wah, terlihat ada tiga anak sedang bersepeda ria menikmati pemandangan desanya. Mungkin mereka mau muter-muter desa, mau apa, mau main ke tempat teman ya, atau juga bisa mungkin main PS mungkin. Wah, ini dulu di sini banyak rumah, ternyata sekarang yang kosong. Oke, itu juga ada rumah lagi pemandangan. Jadi kalau di sini kalau malam sini agak sepi nih. Kita lihat jarang lewat sini, bisa seringnya kalau naik motor itu lewat yang tengah atau yang sebelah barat. Kalau sini dulu kalau naik sepeda waktu saya kecil ketemunya sumber saya ya, ini, oh, ini ada rumah, ini ada rumah dan sangat jauh dari pemukiman penduduk. Oke, terus kemudian nanti ada pertigaan. Dulu pertigaan ini sebelah kiri itu ada lapangan, lapangan yang buat latihan bal-balan atau sepak bola buat anak-anak urusan. Tapi kemudian itu dibangun pas gambling. Dulu itu sebelum dibangun itu gudang, wah itu tempat favorit anak-anak sepak bola. Oke, ini ada rumah sebelah kanan. Kalau belok kanan itu pecebolan. Sana banyak sekali. Dulu itu katanya satu keluarga, kemudian jadi anak-anaknya jadi punya rumah. Ternyata cuma satu rumah. Katanya, ya, ini katanya simba-simba saya. Buat lihat ini ada rumah baru. Oke. Terlihat juga itu ada orang beraktivitas naik motor. Kemudian ini ada bengkel. Bengkel dan kemudian ada warung-warung tutup ya. Apa ini akibat pandemi ya? Kemudian ini ada SD Keburusan dengan warna hijaunya ini menambah kesegaran dari sekolah ini. Wah, hijaunya bagus sekali tuh. Hijau pupus. Wah, ini SD Keburusan. Kiranya dari kita cukup sekian. Kalau ada kata-kata yang kurang, mohon maaf. Semoga yang kita sampaikan bermanfaat, menjadi referensi. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao arrivederci. Sampai jumpa lagi. Nah, itu sebelah kiri rumahnya Pak Urianto. Terima kasih ya.